Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Berjumpa kembali dengan saya di JI Channel ya teman-teman ya. Kali ini saya mau ke Curug Aren ya teman-teman ya. Ini baru sampai lokasi ya. Iya, masih ada tiketnya di dia. Sabaraha? 30. Nah, ini saya baru beli tiket ya. Jadi tiketnya Rp30.000 ya teman-teman ya. Parkirnya udah belum, Pak? Atau tadi? Udah. Oh, Kang Ying Sai. Ya, hatur nuhun ya, makasih. Jalannya sebelum anak tangga ke kiri ya, Pak. Sebelum anak tangga ke kiri. Ya, hatur nuhun. Ya. Nah, ini saya baru selesai, sudah selesai bayar parkirnya. Jadi bayar parkir sama itu ya. Sama tiket ya, parkir 5.000 ya karena saya bawa sepeda motor, terus itunya karcisnya 30.000 ya, teman-teman ya. Nah, ini suasana di sini ya, di Bukit Bidadari ya atau juga Forest Club ya. Forest Club ya. Nah, ini ada petunjuknya. Jadi di sini tuh selain ada curug ya, teman-teman ya. Kayak ada villa, ada restoran, ada kafe kayak begitu ya. Bisa menginap juga di sini teman-teman ya. Jadi ada tempat penginapannya. Nah, ini saya mau menuju ke curugnya teman-teman ya. Jadi saya nggak expose kayak kafenya, kayak apa namanya? Restorannya, villanya enggak ya. Saya fokus ke curugnya aja ya karena pingin rasanya menikmati air terjun yang apa gemericik air yang itu gitu teman-temannya yang indah. Yang menenangkan hati ya. Nah, ini jadi kita ngelewatin bukit dulu di sini teman-teman ya. Nah, di sini kayak kita jalan, jadi dari habis Royal Karcis tadi langsung lurus aja nanti belok kiri kayak ke tangga begitu. Ada petunjuknya gitu teman-teman ya. Nah, di sini suasananya kayak begini teman-teman ya, lihat nih. Jadi tetap hati-hati teman-teman ya, karena jalannya itu gak ada apa namanya buat pegangan kayak begitu ya. Jadi tetap waspada ya, jadi takutnya licin ya apalagi habis hujan ya. Ini suasananya indah sekali teman-teman ya, tuh lihatnya. Aduh, ini banyak yang kayak gathering ya nih, sebelah kiri kayak ada orang gathering lagi kumpul-kumpul kayak bikin game sendiri gitu teman-teman ya. Ini Bukit Bidadari, ini ada tulisannya teman-teman ya. Jadi di sini selain menikmati curug, teman-teman bisa menginap ya di sini teman-teman. Jadi ada penginapannya. Nah, ini ada tulisan ininya, Curug Aren ya. Sekali lagi tetap waspada teman-teman ya, karena ini jalannya sempit dan kalau hujan mungkin ini licin ya, jadi nggak ada pegangan ya, jadi nggak ada pembatasnya gitu ya. Tetap hati-hati ya teman-teman ya. Jadi curug ini cocok banget ya untuk jalan-jalan bersama keluarga atau dengan orang yang terkasih. Wow. Jadi memanjakan orang kita sayangi ya, cocok sekali ya. Jadi adanya ini di Bojongkoneng ya teman-teman ya, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor ya teman-teman ya. Ya, Jawa Barat ya intinya teman-teman ya. Jadi di Kota Hujan ini, adanya di Kota Bogor ya teman-teman ya. Dikelilingi dengan bebatuan. Ini curugnya ada bebatuannya teman-teman ya. Terus ada pepohonan yang hijau juga ya. Jadi pokoknya sangat nyaman banget tempatnya. Nah, di sini karcis kita dikumpulin ya teman-teman, jadi ada yang mengut lagi, jadi sebagai bahwa kita sudah bayar ya. Nah, ini ada jembatannya ya, ya kayak gini ya, jembatannya keren banget teman-teman ya. Jadi spot selfie di sini bagus banget tuh teman-teman ya.
Jadi keren banget, tempatnya bagus ya. Silahkan dikunjungi ya buat teman-teman semua yang akhir pekan, akhir pekan belum ada acara, boleh kesini teman-teman ya, karena tempatnya asik banget. Terus apa namanya, pokoknya asik banget lah tempatnya ya. Untuk yang lagi pacaran memadu kasih di sini. Jadi apa namanya ya, sekedar ngobrol atau apa namanya, atau ya bercengkrama ya sambil duduk di batu. Ada tempat duduk juga di sini teman-teman ya. Fasilitas di sini komplit ya teman-teman ya. Ada restoran, ada kafe di atas itu ya. Terus toilet juga ada. Jadi sangat nyaman banget. Jadi ini curugnya berlapis tuh nih teman-teman ya. Jadi ada dari atas tuh nyuruk tuh. Terus ada lagi udah nyuruk-nyuruk lagi gitu. Jadi curugnya berlapis, keren banget ya. Ini airnya kayak begini ya teman-teman ya, sedikit keruh tapi tetap segar dan dingin ya pastinya ya. Cuma saya gak nyebur di sini ya. Jadi di kanan kirinya indah sekali dengan hutan ya. Jadi ini jadi suasananya, udaranya sejuk banget, nyaman, segar gitu ya teman-teman ya. Pokoknya wajib dikunjungi teman-teman ya, asik banget tempatnya. Jadi buat teman-teman yang akhir pekan belum ada acara atau lagi liburan, kesini boleh ya teman-teman ya. Untuk aksesnya ngikutin Google Map aja teman-teman ya, karena tepat juga sih Google Map-nya. Kalau kita nyari-nyari nggak pakai Google Map ya capek nanyanya. Mendingan ikutin Google Map aja kesini. Pasti kok titiknya bagus, cepat ya, tepat gitu teman-teman ya. Terus dari sini juga dekat ke Curug Bidadari ya, nanti juga saya mau mencoba ya. Jadi dari sini tinggal jalan kaki aja turun ke bawah ya. Cuma Curug Bidadari ada sengketa kayak gitu, jadi ditutup ya untuk sementara. Tapi kalau yang mau jalan kaki ke sana bisa ya, ke sana ya. Ada yang dagang juga di sana ya teman-teman ya. Kemarin juga saya ke sana ada yang dagang juga, jadi jangan khawatir. Nah di sini juga banyak warung juga ya. Di atas ada kayak kafe begitu ya, ada restoran gitu ya, ada vilanya juga, ada ya buat nginep gitu teman-teman ya. Oh enak banget nih, kayak orang-orang tuh di ada meja dikasih minuman ya, asik banget ya, seger ya. Sambil ngobrol-ngobrol gitu ya, menikmati akhir pekan liburan gitu ya, cocok banget ya dikunjunginya gitu ya, sama pacar atau pasangan Anda ya. Nah toiletnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah kayak begini ya. Nah toiletnya kayak begini ya. Sensor dulu ya teman-teman ya. Kameranya dimatikan dulu nih. Sensor dulu nih. Saya sudah ya, sudah dari toilet. Ini pemandangan view dari depan toilet kayak begini teman-teman ya. Jadi langsung bisa melihat ke curugnya ya. Jadi curugnya itu berlapis ya teman-teman ya. Jadi ada dua curugan ya. Dua curugan ya benar ya, yang satu agak tinggi, yang satunya lagi agak pendek ya teman-teman ya. Ini saya sudah selesai vlog di sininya ya. Kita mau naik lagi, rencananya mau lanjut ke ini ya teman-teman ya, ke Curug Bidadari. Jadi ditunggu aja di video selanjutnya di Curug Bidadari ya teman-teman ya. Ya, saya baru habis dari Curug Aren. Nah, suasananya kayak begitu ya teman-teman ya. Ini saya mau coba ke Curug Bidadari ya. Cuma kata orang katanya sudah ditutup. Udah beberapa tahun lah yang lalu ya. Coba katanya sih kalau kita jalan kaki bisa ini ya. Bisa juga ya walaupun ditutup ya. Oke teman-teman ya. Cukup sekian videonya. Sampai di video selanjutnya. Insya Allah saya mau ke Curug Bidadari ya teman-teman ya. Sampai jumpa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.